feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Sekarang aku udah sampai di air terjun Kapas Biru. Ini aku start turun jam satuan ya. Katanya masnya yang jaga tadi sekitar 30 menit untuk trekking turunnya. Terus ini trekking awal cukup bagus sih. Udah ada cor-coran, tertata rapi, dan kayaknya jalannya nggak terlalu becek. Semoga nggak becek juga. Nanti kalau becek ya licin. Ini tadi si Rizky sama si Chris aku suruh duluan, soalnya tadi pas aku mau trekking bareng-bareng, gorilla buatku ketinggalan. Jadi ya aku harus ambil ke atas lagi. Kebetulan tadi aku belum jauh ya. Selalu perhatikan rambu-rambu ini. Hati-hati jalan curang dan licin. Utamakan safety kalian dan keselamatan kalian. Ternyata tuyul berduanya di sini. Ngapain kalian? Eh, turun. Kamu, Bang. Iya, Bang. Oke, jalan ternyata jalannya memang curam. Lihat. Wow, ini jalan sampai ke bawah sana. Enggak tahu kemana lagi. Ayo kita turun. Woi, 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 woi. Yang penting utamakan keselamatan kalian. Ini ada teman-teman yang baru naik. Wow. Turun jam berapa tadi, Mas? Jam 10. Jam 10. Ya. Baru pulang ini ya? Iya. Jauh ya ke bawah, Mas? Lumayan, 1 km. 1 km. Tapi jalannya itu, Mas, melorot. Kayak gini semua sampai bawah. Enggak. Nanti kan sampai bawah. Ini ada tangga ini. Oh. Itu habis sampai bawah datar kan? Itu jalannya ke arah? Ke arah sana. Sana ya? Sana ya? Bagus, okay, Mas. Okay. Bagus. Ketenangan. Ya? Ketenangan. Iya. Ya, bagus, bagus. Jangan mengecewakan. Sini mana? Surabaya. Oh. Nah ini? Dari? Jember. Oh, jauh juga ya? Lumayan. Gimana? Fisik lo udah siap? So alive, make it last forever. Stop in time. Sekarang aku udah ada di depan air terjun Kapas Biru.
yang sangat memukau sekali. Mungkin ini suaranya di mic agak berisik ya, soalnya aku udah di depannya dan suara air terjunnya itu cukup, ya cukup berisik sih, cukup keras juga. Mungkin aku jarak dari air terjun sekarang sejauh 50 meter, soalnya kalau mendekat ya hembusan yang kayak tadi yang bikin basah itu pasti ada. Ini kalian mau lihat ya kayak apa. Itu adalah air terjun Kapas Biru. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Nanti kita sambung saat perjalanan pulang, kali aja ada yang asik-asik saat pulang ya. Bye bye. Terus langsung sampai atas.